Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi. Kita kali ini mau unboxing stanglas ya, stanglas argon WP berapa? WP 26. Nih, merek kita kemarin ambil merek Multi Pro. Nah, ini TikTok WP26. Nah, yang terpasang yang di sini WP17 ini sering jebol ini, Lur. Ini sering jebol, sering kalah. Kita naikin speknya ke WP26. Nah, penampakannya seperti ini, merek Multi Pro. Oke, kita unboxing dulu nih, buat apa aja yang ada di dalam. Ya, ini dibuka dulu. Nah, ini ada penguncinya itu. Nah, ini dalamannya. Ada ini panjangnya kira-kira berapa, Got? 6 meter. Oke, kita unboxing dulu ya. Buka aja, langsung buka aja. Enggak ada manual book-nya ya, primbonnya enggak ada nih. Tampaknya lebih gede nih, tampaknya lebih gede, berbeda sama yang WP17, perbedaannya lebih bongser. WP26 ya, WP26. Oke, perlengkapannya ada apa ini? Body coletnya mana? Body colet, terus keramiknya, terus aplikasikan. Oh, tangselnya ambil ke yang WP17 ini aja ya. Nah, keramiknya kita pasang, terus pakai itu yang belakang itu buat jepit itunya, yang jepit apa itu, tangstennya ya. Ini kurang simpel ya, Lur, ini. Ini harusnya yang pendek aja cukup bener. Nah, pakai yang pendek itu aja lah. Lebih simpel, enggak ini. Nah, lebih rapi. Jadi di tempat sempit-sempit itu bisa ini, Lur. Oke. Kita tester. Nah, ini soketnya ada berapa ini? Ada 1 ke 2 sama jalur angin jadi 1 ya ini ya, yang baru ya. Jadi ini apa itu? Jadi grounding sama argon itu jadi 1. Kalau yang WP17 itu masing-masing. Nah, itu untuk colekannya, untuk apa itu? Saklar on off-nya. Nah, ini langsung. Oke. Nah, situ aja medianya. Rasa dingin. Yang penting. Oke. Sip. Ini berjalan dengan normal ya, Lur ya. Oke. Kayaknya ngokil itu buat ini nih, buat pipa ini, pipa yang agak daleman ini. Oke. Sip. Oke, Lur. Nah, ini ulasan dari apa itu WP26. Yes. Ini kemarin pakai WP27 itu sering jebol karena apa ya? Untuk pengelasannya itu nonstop. Oke. Cukup sekian apa ya, unboxing ulasan apa itu untuk WP26.
merek dari Multipro. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.